Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa hakal ghazaliyu annahu ru'iya ba'dul mauta fil manami faqila lahu kaifa haluka faqala sallaitu yauman bila udu'in faukila alaya zanbun zi'bun yurawwi'uni fi qabri fahali ma'ahu fi su'i halin. Wahakal Ghazaliyu, dan telah menghikayatkan, telah menceritakan oleh Imam Ghazali, annahu ru'ya, akan bahwasannya telah dimimpikan, ba'dul mauta, akan sebagian orang mati, dimimpikan fil manami, dalam mimpi, dalam tidur. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kaifa haluka, bagaimana keadaan engkau? Faqala, lalu ia berkata, sallaitu yauman, aku salat satu hari, bila uduin, tanpa udu. Faukila, lalu diwakilkan alayya kepadaku zan zibun, akan serigala. Yurawwi'uni, ia menakut-nakuti aku fi qabri, dalam kuburku. Fahali ma'ahu, maka keadaanku bersama serigala fi su'i halin, pada buruk keadaan. Kita perhatiin ya. Imam Ghazali menceritakan bahwasanya telah dimimpikan sebagian orang mati. Jadi ada orang sudah mati, dimimpikan dalam tidur. Fil manami. Faqila, lalu ditanya di dalam mimpinannya, lahu kepadanya, kaifa haluka, bagaimana keadaan engkau? Nanyanya waktu lagi mimpi. Jadi nanyanya ketika lagi ngimpi. Kaifa haluka, bagaimana keadaan engkau? Ngimpi-ngimpi seperti ini, banyak ulama yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Jadi bertanya keadaan seseorang ketika ya, sudah dikubur. Apa yang sudah Allah lakukan kepadamu? Ya. Nanti banyak di sini cerita-cerita begini. Insya Allah. Ini kita syarat dengan kisah-kisah. Kisah-kisah ulama. Kita ya, kita percaya aja apa yang diceritakan oleh ulama ya. Jangan kita membantah ya, apalagi sampai ditulis di dalam satu kitab seperti ini. Kita percaya aja mimpi ulama, apalagi ulama yang cerita, apalagi ditaruh di sini, masa iya beliau mau bohong? Kan enggak. Kaifa haluka, bagaimana keadaan engkau? Faqala, lalu ia berkata, sholaitu yauman, suatu hari aku pernah sholat, bila uduin, tanpa udu. Suatu sholat aku pernah udu, sholat tanpa udu. Jadi sembahyangnya enggak pakai udu, dia sengaja. Fa'ukila, lalu diperwakilkan alaya kepadaku, zi'bun, serigala, yurawiyuni, serigala menakut-nakuti aku fi qabri, dalam kuburku. Jadi dikubur ditemenin sama serigala. Nauzubillah.
itu kalau orang sembahyang tanpa wudu. Boleh juga keadaannya dia sembahyang tanpa wudu, apa? Udah tahu batal masih dia sembahyang aja. Celana dalamnya tuh udah bau pesing masih dipakai aja. Mesti yakin. Jangan celana dicium masih udah bau pusing masih dipakai aja. Itu berarti Pak ada yang netes. Lalu kita sembahyang, sembahyang sah apa kagak? Kagak, batal enggak sholatnya? Batal. Ini juga bisa terjadi kejadiannya seperti ini. Dia sembahyang tanpa wudu. Ini Pak, ini yang banyak dialami karena dalam hadis Nabi pernah ya, Nabi lewat ada suara ya disiksa dalam kubur lantaran apa? Lantaran enggak bersih dalam ceboknya. Ada kencingnya, istinjaknya. Nah, ini dia. Makanya ada kita diwajibkan ada kita hukum istibro. Hukum istibro. Hukum istibro itu adalah asalnya sunnah. Buat siapa? Buat orang yang masih kuat, yang enggak netes. Sunnah. Biasanya anak muda kayak begini nih. Masih kuat, belum dol, belum. Nah, kalau dia itu netes, udah tahu kita netes mulu emang nih. Mudah-mudahan masih kencang semua, amin ya Allah. Iya. Udah ketahuan netes, kemudian dia enggak perhatian, ya udah ketahuan dia tuh netes mulu umpama, ya. Emang dia bakalan netes, udah tahu dia bakal keluar. Masih ada terus air kencingnya, maka hukum istibro menjadi wajib. Dia tahu. Jadi istibro, Bang Haji. Istibro itu menuntut. Istibro menuntut bersih air kencing. Caranya istibro macam-macam. Bisa dengan dehem. Tapi dehem bukan sembarang dehem, bukan hem, bukan. Bukan sekedar gitu. Jadi dehemnya perut. ngeluarin air kencing, air seni, biar dia tiris. Bukan hem, ini mah bukan begitu. Iya. Ini biasanya adalah yang seperti ini. Ini orang-orang yang udah tua biasanya. Udah ya, silnya udah dol tuh. Hah? Udah oblak. Udah banyak dipakai. Itu uang ininya harus duduk ya. Ah, iya. Jadi yang bagus adalah duduk. Asalnya duduk. Duduk, jadi upayakan kita bisa duduk. Nah, tapi bukan berarti enggak boleh diri. Nah, kalau umpama bisa macam-macam, dijelaskan di dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al Bantani, bisa berdiri. Kalau umpama ya di situ banyak najis-najis, umpama banyak najis. Kalau umpama kita nongkrong nanti kena najis, umpama boleh diri. Nah, kemudian kita pinggang kita sakit, ya. Kalau nongkrong sakit diri bisa mengobati, boleh diri. Kalau umpama kita nongkrong ntar ada kebanceretan di situ, kan orang ada suka burang mandir tuh di kamar mandi ada bau air itu, nah, dikhawatirkan akan bancret kepada kain kita, boleh diri. Tapi asalnya adalah bagusnya adalah duduk kalau dalam kondisi normal. Nah, duduknya pun ada caranya, kencing. Gini. Kakinya naik ini. Ada. Ini gini.
Ya. Begini. Begini. Mana? Kayak kurang cek. Hah? Ah, sehari ya. Ini begini dia akan lebih keluar. Boleh juga sekali-sekali kita giniin. Jadi biar lebih keluarnya gitu ya. Lebih banyak keluar, lebih tiris. Nah, boleh juga sekali-sekali kita diri bangun. Bangun. Duduk lagi. Keluarin. Jadi maksudnya apa? Biar dia keengkrok-engkrok keluar. Nah, boleh juga caranya kita jalan beberapa meter. Ya. Jalan di pipin dulu apa namanya? Dicebokin dulu. Lalu kita jalan. Kita jalan berapa meter gitu. Kan dia keengkrok-engkrok tuh. Baik lagi kamar mandi, kencing lagi, keluar lagi, Pak. Jajal dah coba. Benar begitu. Iya, jalanin dulu. Ya, ini. Ya. Jangan sampai kita sembahyang tanpa wudu. Nah, bisa keadaannya seperti ini tanpa wudu. Kita udah batal masih kita sembahyang aja, sholat aja. Ntar kayak begini ntar dikubur ditemenin sama serigala. Oh, emang mau tuh. Iya, jadi jaga, perhatiin. Jadi duduk dehem ini begitu ya. Dan ntar diurut. Orang laki pelan-pelan dari bawah. Pelan-pelan. Orang perempuan pipisnya di pinggir-pinggirnya tekan-tekan dikit ini. Iya. Ini dalam rangka untuk supaya istibro benar bersih. Iya. Ini fikih, Pak. Ini fikih. Wajib kita tahu ini, wajib. Makanya kalau jadi imam-imamnya ahli fikih, insya Allah. Enggak cukup dengan ahli kiraat, enggak. Orang sekarang jadi imam yang bagus, suaranya bagus saja. Enggak cukup itu. Nah, kalau umpama suaranya bagus, kencingnya kagak benar, bisa enggak begitu? Iya, jadi yang paling pokok adalah yang ahli fikih. Lalu setelah itu akro. Ini jadi orang gara-gara ya dia sholat tanpa wudu mati dia dikuburnya ditungguin sama serigala. Fahali ma'ahu fi su'i halin katanya. Maka keadaanku bersama serigala dalam buruk keadaan. Na'udzubillah. Wa huqiya annahu romidat ainul junaidi annahu ya bahwasanya romidat ya, atau romadat ya romadat annahu romadat ainul junaidi annahu romadat ainul junaidi sakit mata Imam Junaid maratan suatu kali suatu waktu. Suatu kali pernah Imam Junaid sakit mata. Faqala tabibu lalu dokter berkata, "In turid aynaika jika engkau ingin mengembalikan dua mata engkau fala tusil ilaiha ma'an. Maka jangan engkau sampaikan kepada kedua mata itu air. Jangan engkau sampaikan air kena mata engkau." Ya. Jadi dia pergi ke dokter, kata dokter begitu. Jangan sampai kena air dulu ya. Ya. Kata dokternya begitu. Falamma dhahaba at-tabibu tawaddu'a, maka tatkala pergi tabibnya dokternya tawaddu'a dia wudu. Beliau wudu. Wa shalla dia salat, wa nama dia tidur. Fabari'at aynuhu
maka matanya sembuh. Habis wudu, habis terkena air wudu. Padahal sama dokter dilarang. Ya. Jadi nakalnya nakal bener ini mah. Ya, nakalnya nakal, nakal bener. Iya. Jadi menyembuhkan wudu itu bisa menyembuhkan penyakit dengan penuh keyakinan. Fasami'a hatiban, lalu Imam Junaid mendengar suara yang enggak ada orangnya. Jadi atib suara enggak ada orangnya. Yaqulu, kata suara itu, taraka Junaidu aina'u fir ridaya. Junaid meninggalkan, telah meninggalkan matanya karena ridhoku. Junaid meninggalkan matanya karena ridhoku. Kata dokter enggak boleh pak, enggak boleh dikenakan air. Tapi dia mau sembahyang, dia wudu aja, enggak peduli. Matanya ngapa-ngapa, enggak peduli. Dari doa Allah, biarin dah sakit-sakit dah. Yang penting gua bisa wudu. Masya Allah. Dengan sebab itu, ya, dikatakan tarakal Junaidu aina'u fir ridaya. Junaid telah meninggalkan matanya demi ridaku. Falau talaba minni alja'annamiyuna bitilka bizalikal azmi la ajabtu. Kata suara yang enggak ada orangnya, falau talaba, maka jikalau menuntut minni kepadaku, kata suara yang enggak ada orangnya. Ya. Ini malaikat perintah Allah. Ya. Allah perintah Allah, Allah. Ya. Falau talaba minni, jikalau ya. Jikalau menuntut minni daripadaku al-ja'annamiyuna, orang-orang ahli jahanam, ahli neraka. Bizalika, dengan demikian itu, seperti Imam Junaid, bizalika azmi, dengan cita-cita, ya, dengan ya apa, semangat semacam itu, ya, atau tekad semacam itu, ya. Jadi kalau jikalau menuntut kepadaku, kata suara yang enggak ada orangnya, ya, ini malaikat suruhan Allah. Jikalau ahli neraka jahanam menuntut kepadaku, meminta kepadaku, bidzalikal azmi, dengan tekad semacam itu. Mana tekad semacam itu tadi? Seperti Imam Junaid, kata dokter, padahal kata dokter matamu kalau pengen sembuh jangan kenain air. Nanti kalau kenain air enggak sembuh-sembuh. Tapi Imam Junaid enggak peduli. Biarin dah sakit, yang penting gua bisa wudu. Itu kan tekad semangat yang besar sekali dimiliki oleh Imam Junaid. Kata suara yang enggak ada orangnya, andaikan ahli neraka jahanam punya tekad semacam itu, la ajabtu. Ya, aku akan ijabahkan. Perkenanannya akan ijabahkan. Ya, pengen perkenannya akan ijabahkan. Bisa dikeluarin dari api neraka. Iya, kalau punya tekad yang seperti itu. Fala maja'a tabibu wa ra'al aina sa'i'atan, maka tatkala dokternya datang, wa ra'al aina sa'i'atan, dan dia lihat matanya Junaid, Imam Junaid sembuh. Qalat, ma fa'alta? Kata dokter, apa yang sudah engkau lakukan? Qala, kata Imam Junaid, tawaddatu wa shallaitu, aku wudu, aku salat. Masyaallah. Aku wudu, aku salat. Aku enggak peduli mataku. Aku wudu, aku salat. Wa kana tabibu nasraniyan, dokternya orang Nasrani, Kristen. Fa amana fil ali, lalu orang Nasrani itu dokternya langsung beriman ketika itu. Langsung mengatakan dua kalimat syahadah, beriman. Masyaallah. Lantaran melihat kejadian seperti itu. Wa qala, berkata dokter, hadza ilajul khaliqi lil makhluqi, ini penyembuhan yang maha mencipta, bukan yang dicipta.
ini penyembuhan Allah, ini penyembuhan Tuhan, bukan makhluk. Ini yang sembuhin Allah, masya Allah. Wa kuntu ana armadu, katanya, aku. Wa kuntu ana armadu, aku sakit mata. Aku sakit mata. Tiba-tiba dia sakit mata nih yang dokternya. Wa kunta anta tabibu, engkau wahai Junaid adalah dokter. Jadi dokternya sekarang dibalik. Jadi Imam Junaid jadi dokter. Lantaran apa? Punya keyakinan yang hebat. Nah beginilah kita Pak, kalau beragama harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin. Jangan ada keraguan. Kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, insya Allah enggak apa-apa. Andai kata meninggal dunia, mati syahid. Bapak ngaji datang dari rumah ke sini, masya Allah, dengan daya upaya bapak lakukan, walaupun di rumah bisa bercanda sama anak, ya bisa berubah nonton TV ya, atau lihat handphone. Bapak tinggalkan itu semua demi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yakin Allah akan gantikan semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ya mohon maaf nih ya, cukup sampai sini dulu ya. Yang di sana kesianan Bang Haji ya. Saya punya janji dulu 8:30, cukup Bang Haji ya. Wallahu a'lam bishawab.